Ramadan yang sangat lama. Saya pikir banyak yang tahu bahwa saya sesungguhnya dengan beliau setiap saat berkomunikasi, berdiskusi, berbincang-bincang, bahkan berbicara hal yang kritis, kritik, dan seterusnya. Ya, saya belajar dengan beliau. Dengan kepergian beliau, saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa yang sangat dalam. Saya berdoa dan memohon di saya kehilangan teman diskusi, kehilangan teman berbicara. Titisan itu bagi saya yang ada di pemerintahan, saya gunakan sebagai obat penyehat. Karena menurut saya sebuah pemerintahan yang begini besar seperti kita lakukan ini memang harus ada balancing. Kritisan itu harus tetap bertumbuh dalam rangka membangun yang lebih baik. Pemerintah tidak alergi dengan kritisan, tapi pemerintah menghormati kritisan-kritisan itu bertumbuh agar pemerintah semakin baik. Bukan untuk upaya merongrong, merusak struktur pemerintahan kita, tapi dalam rangka justru sepanjang punya niat yang baik untuk membangun sama-sama. Pak izin, Pak Jokowi, apakah akan hadir langsung membuat ngelawan? Saya belum konfirmasi. Diskusi terakhir sama Pak Rizal. Diskusi terakhir dengan Pak Rizal, waktu beliau ke kantor saya. Minum kopi ini, yang teman ini. Saudara saya kembali biasa berbicara, beliau tetap menyuarakan hal yang seharusnya begini, Mas Muldoko. Iya pak. Biasa yang kita lakukan. Sampai jumpa lagi. Saya pikir beliau pernah mendapatkan hormat itu atas kepemimpinan yang beliau miliki. Terima kasih, Pak.